kalau boleh share lah. Tapi duduk situ dia lapar. Cik Bamin lah. Siapa tak tahu perangai huduh-huduh dia keluar habis. Lapar. Kalau boleh share, share. Teringat nak share makanan tu, tu yang mahal. Tiga malam rehat secukupnya untuk hari Arafah. Lepas waktu zuhur start wukuf hingga masuk waktu maghrib. Berdoa apa saja. Semua kita lakukan secara bersendirian. Betul? Lepas masuk waktu maghrib, bergerak ke Muzdalifah. Salat jama' isyak maghrib di sana. Untuk jama' buat jama' takhir. Betul? Berehat di Muzdalifah hingga subuh. Ya. Lepas subuh kita bergerak ke Mina. Ya, betul. Cuma nak bergerak ke Mina lepas subuh ataupun malam tu bergantung pada rombongan lah. Sebab Tabu Haji saya rasa dia ada arahan dia. Dia ada arahan dia. Kita follow yang tu. Di Mina 10 Zulhijjah lepas duha bergerak ke Jamrah talbiyah sambil talbiyah. Sambil talbiyah ataupun bertakbir. Sebab itu hari raya. Sampai di Jamrah stop talbiyah melontar. Jamratul Kubra, ya. Bahu kiri ke arah Mekah, bahu kanan ke arah Arafah. Kalau boleh buat, silakan. Bismillah, Allahu Akbar 7 kali. Bergerak sedikit, menghadap arah kiblat, angkat tangan dan berdoa. Ya, jauhkan orang. Hari itu orang pek kan. Ingatlah, berdoa di situ hanya sunat. Kalau boleh, ambil. Kalau tak boleh, jangan menempah bahaya. Keluar daripada situ, carilah tempat mana-mana, kita boleh baca doa. Tahlul. Tahlul botak kepala. Untuk lelaki-lelaki, bukan untuk perempuan. Untuk lelaki-lelaki. Lepas tu, tawaf dan sa'i. Mesti balik ke Mina sebelum maghrib. Ya, bagi siapa-siapa yang hari tu juga nak balik ke Mekah, dia nak selesaikan semua, maka dia kena pastikan dia balik ke Mina. Betul. 11 Zulhijjah. Waktu afdal melontak lepas duha. Satu, lepas subuh bergerak ke Jamrah sambil talbiyah. Sampai di Jamrah stop talbiyah melontak. Tak, hari kita, hari sebelah kita tak talbiyah dah. Sebab kita dah tak ada dalam. Kita tak talbiyah. Takbir. Melontak Jamratul Ula, berdoa menghadap kiblat. Betul. Selepas melontak wusta, menghadap ke arah kiblat kita berdoa. Ya. Lepas melontak Jamratul Kubra, tidak ada doa. Ya, itu untuk hari sebelah. Hari 12. Lepas subuh, berangkat ke Jamrah. Yalah, kita nak berangkat lepas subuh ke, kita nak berangkat lepas lohok ke, atas rombongan kita lah. Kita follow mereka punya. Kita ikutlah mereka punya tu. Sebab mereka nak jaga kita hari tu kan. Kita follow. Lepas tu, melontak di Jamratul Ula, lepas tu menghadap berdoa menghadap ke arah kiblat. Lepas melontak wusta, berdoa menghadap ke arah kiblat. Lepas melontak kubra, tak perlu berdoa, maka selesailah haji. Ya, betul, selesailah haji kita, selesai habis ibadat haji kita. Sebenarnya nak buat haji ni ikhwan, kita perlu 8 9 10 11 12 13 6 hari je. Itulah masa yang padat kita selesaikan ibadat haji. Kalau kita buat nafar awal, jadi 5 hari. Dan tak ada langsung hubungan dia dengan bumi Madinah. Tidak ada langsung. Haji tak ada kena mengena dengan bumi Madinah. Habis-habis buat haji, terus nak balik ke rumah, boleh tak leh? Boleh. Pasal apa orang pergi Madinah? Kerana Nabi kata dalam riwayat, janganlah kamu bermusafir kecuali ke tiga tempat, tiga masjid kan? Masjid Al-Haram. Jadi bila kita buat haji, jarak kita dengan Madinah tu dah jadi dekat berbanding tempat kita. Maka kerana itulah orang pergi ke Madinah. Jadi pasal tu jemaah haji pun dibuat dua, boleh pergi Madinah dulu mai balik ke Mekah, ataupun mai ke Mekah dulu dah habis haji baru pergi. Dia nak bagi peluang amal hadis ni, ya, mungkin betul lah. Tapi kalau orang tu dengan dia punya apa, sibuk dia habis-habis haji, dia main betul-betul 8 Zulhijjah di sana, dia pun buat kalang kabut pakai ihram, dia celapak sana celapak sini, dia buat nafar awal, habis-habis nafar awal semua, terus pergi airport balik,
Eh, kita kata pergi lambat balik awal. Oh, dia kata itulah Haji. Hampa pergi duduk lama-lama buat apa? Boleh. Bukan tak boleh, tapi satu dunia dia jegir kat dia tak ada. Dia ni awak mentor ni jadi. Kalau untuk yang 6 hari tu kita kena buat ifrat. Ya. Kita kena buat ifrat. Ha, 6 hari tu boleh. Terpulang sama ada ifrat ataupun kirat. Ha, masa dia niat, masa dia ada di miqat tu, atas dia dia nak masuk ke Mekah, dia nak niat apa? Ulama juga bincang haji apa paling afdal. Wallahu ta'ala alam. Saya katakan ikhwan, walaupun ulama dulu kata haji ifrat lebih afdal, khususnya dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Syafi'i dia kata tamattu. Tetapi sebenarnya kalau kita kaji-kaji balik untuk menentukan haji apa yang afdal, sebenarnya atas diri kita. Sebab Allah kata wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah suruh kita cari kesempurnaan dalam haji dan umrah. Walaupun ulama mazhab kata ifrat kadang duduk nombor satu, kadang-kadang tamattu, itu perbincangan yang mereka sendiri pun tidak membawa mana-mana dalil daripada mulut Nabi, cuma hasil daripada pemerhatian mereka. Kita haji apa kita nak buat, atas kita kesempurna tu yang mana. Kita nak buat haji kiran, saya ingat satu masa dulu betul dah Pak Long, kita duduk mengaji dulu, bila kata haji kiran ni orang pengaji perempuan buat haji apa kiran, dia kata haji perempuan pasal apa? Dia buat dua sekali. Haji jantan ni haji apa? Ifrat, tamattu'. Kalau haji tamattu' ni jantan lembik-lembik kecil manis darah tinggi. Kalau haji ifrat, jantan yang gagah sungguh. Dulu mengaji dia terjemah lagu tu. Tak, semua itu ada hadis di belakang. Orang ni masuk ke Mekah dengan niat haji saja, Nabi lulus kan, macam Nabi sendiri. Orang ni masuk ke Mekah, Nabi suruh dia niat umrah. Dia tak ada al-hadiyu. Nabi suruh dia niat apa? Dia niat umrah saja. Saat ni Nabi suruh, lepas habis Nabi suruh dia niat haji. Pasal tu timbul nama ni semua. Tak ada orang, dia dah niat umrah. Nabi kata tak ada niat haji sekali. Macam yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka semua ni ada hadis belaka, sabit. Maka kita follow lah benda tu. Yang mana boleh buat kita jadi sempurna, kita pilihlah haji tu. Baik, soalan. Di Mekah kita sembahyang qasar. Di Mekah kita sembahyang qasar. Lama kita duduk di Mekah, dah habis dah umrah semua. Tamattu' kan? Sementara nak tunggu pergi wukuf, ifrat dan kiran dalam ihram lah. Lama tu. Sembahyang apa? Sembahyang qasar ni dalam perjalanan kan? Jamak qasar. Habis lama kita duduk situ berapa hari? Kata dah 7-8 hari. Kita nak sembahyang apa? Tu imam tentulah dia sembahyang 4 rakaat. Kita nak sembahyang apa? Kalau ikut adab bermusafir, kita sembahyang qasar. Tapi salahkah kita sembahyang tamam? Tak salah. Tak salah sembahyang tamam. Tapi kalau ikut adab orang bermusafir, kita sembahyang qasar. Ini pun kena ijtihad. Tapi yang kawan-kawan kan masuk masjid, agak-agak kita nak masuk masjid awal kan lambat? Awal kan, dengan jumlah orang banyak kan. Dia pun kamat. Dia kamat, kita nak buat apa? Mau pula kawan sebelah kita ni, Haji Alfonso ni duduk sebelah kita. Kawan kita ni satu bilik, satu apa semua orang kita. Kita duduk buat baca Quran. Dia duduk parti eh. Main haji ni. Dia duduk ingat, main haji, perangai macam ni. Imam tak kebih dia boleh duduk baca Quran. Dia duduk gulai pula. Astaghfirullah, punya tak mengaji yang betah ni. Dia duduk ingat. Tak ingat imam dapat rekaat yang ke bangkit tahiyat kan? Kita nak masuk ah. Ha? Allahu Akbar, tak masuk. Dia duduk oling kita. Kita nanti kena jawab dengan dia. Ui. Kalau nak jawab pasal YNDP dengan Pesuhan Jaya tu, ngada teruk lagi. Pasal apa yang terbuat lagu ni? Belah-belah ribu. Haji. Haji. Dia kata haji. Jangan buat kerja benda ni haji. Ni semayang ni haji di sini bukan kata 100,000. 100,000 haji. Dua rekaat je.
Jadi daripada kita nak kena ni semua ni, belacan ni semua nak main, bayarlah 4 rakaat. Selesailah, tak salah pun. Kalau kita nak main lambat sikit, kita nak ambil 2 pun tak salah. Pasti kita orang yang safar. Cuma mazhab Syafi'i saja yang kata kalau kita duduk sana lebih daripada 3 hari, kita semain tamam lah. Dan juga ulama lain kata, tapi ulama lain pula, maka itu atas kita, kita buat keputusan kita. Di Mina kita semain jamak qasar, betul. Di Arafah kita buat jamak taqdim qasar. Muzdalifah kita buat jamak takhir, betul, qasar juga. Demikian di Mina. Lepas tawaf sunat, lepas tawaf sunat, perlukah semayang sunat tak? Ya, setiap kali ada tawaf ada semayang, semayang sunat. Minum zam-zam dan tuang sedikit atas kepala, boleh. Tak mau buat pun tak apa. Boleh. Tapi dah kita masuk ke Mekah, janganlah tak minum zam-zam. Jangan takut terkencing, tak terkencing lah. Sebab Nabi kata ma'ul zam-zam lima syuribalahu. Zam-zam diminum atas niat. Maka minum dia, minum dia. Niat apa? Niat sembuh, niat awet muda ke apa ke. Ya betul. Pak Ji Bakar, kerja terkencing. Arwah. Dia terkencing. Dia terkencing. Punya takut. Tapi selama duduk di situ, tak ada duduk fikir mula nak bawa pampers lah, macam mana lah, takut tengah tawaf lagi. Apa postat-postat ni? Terkencing, terkencing, terkencing kan? Tak. Kata Pak Ji, minum zam-zam. Minum zam-zam. Tak minum pun kencing, suruh minum pula. Tak minum pun kencing dah balik. Tak suruh minum. Lagilah terkencing. Dah. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Dia ada kaitan dengan niat kita. Pegang ayat zam-zam, bismillah, ya Allah aku minum ni yang sembuh, kalau aku bagilah hilang sakit lutut. Dan kita punya punya doa lagu tu kan, ya Allah balik sakit lutut tak apa, tahun ni jangan bagi sakit. Pasal tu miracle macam tu. Kita punya hajat lagu tu. Duduk atas Saudi Air tak ada sakit apa. Tak ada lutut, tengok pelamugari lagi tak ada sakit apa. Hilang semua. Turun-turun KLIA, dia mai berdiut. Awak ni, awak ni dah minta dekat tu. Minta bagi sempurna. Ya Allah, hilang semua ni, ya Allah campak bang. Bagi aku sihat ya Allah, bagilah negara aku ni negara harapan rakyat betul-betul. Minta, minta semua. Yang kau minta sikit-sikit. Balik mai, balik-balik mai jumpa Ustaz lah bagi tahu kerajaan harapan. Betul. Baik. Tentang niat bersyarat untuk haji, sebab setengah ustaz galakkan niat bersyarat, setengah ustaz tidak galakkan. Wallahu ta'ala alam. Nabi sendiri dalam hadis, Nabi suruh orang niat bersyarat sekiranya dia rasa dia tu tak sihat. Niat bersyarat. Kalau jadi apa-apa kat aku, di situlah tahlul aku. Biasanya niat bersyarat ni untuk orang uzur. Adapun kita macam biasa-biasa ni, tak perlulah niat bersyarat. Tak perlu apa-apa, teruskan. Jadi, tapi kalau orang biasa nak gabungkan niat bersyarat pun, dari segi fiqah tidak ada halangan apa-apa. Tapi kalau ikut sunnah, Nabi sendiri tidak niat bersyarat. Nabi suruh seorang sahabat yang bermasalah, dia seorang je dalam banyak-banyak, dia seorang je. Nabi kata niat bersyarat. Dan kerana itu dari Nabi, dia jadi hukum boleh niat, niat bersyarat. Sa'i, benarkah doa perlu dibaca seketika kita mendaki bukit? Kita nak baca doa, kita duduk atas bukit Safa, kita menghadap ke arah kiblat, kita berzikir kepada Allah dengan apa-apa zikir ataupun zikir yang ada dalam hadis, tengok ke arah kiblat, kita berdoa. Bila kita nak, kita dah habis dah, kita nak start kita punya apa, sa'i kita, kita baca ayat Quran, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sampai habis ayat tu, bismillah, kita apa, sa'i, sa'i, jalan kita punya sa'i. Itu kita tak payah angkat tangan Ustaz. Dah, kita tak payah apa. Sebab kita menghadap arah kiblat kan, kita kita berdoa angkat tangan. Cukup tak tu? Dan di situ disuruh berdoa, berzikir. Disuruh kita berdoa, berzikir. Dan ayat Quran tu suratul Baqarah, Inna Safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajja, sampai habis
kita mula sa'i kita. Dan selama kita sa'i, tidak ada bacaan yang di yang ditentukan kepada kita. Tidak ada. Tak masa niat tu kata. Ya. Contohnya kita masa baca Nabi dan nak temu tu aku dan masa akan temu tu aku ini kan ada kita kita tak patu atau abdul tu kan atau pun maksud sahabat ni masa niat masa bila? Masa niat ya Arafah kan. Ah haji ya. Wallahu taala alam, Allah Maha mengetahui. Nabi niat dia keluar daripada dia punya rumah dia. Okey. Okey. Kalau kita nak ambil tu pun boleh juga. Kita pakai semua pakai ihram, turun semua, kita naik atas kenderaan, baca doa kenderaan, kenderaan kita mula bergerak, kita pun niat silakan boleh. Tapi kalau kita dah mandi-mandi siap semua, turun daripada bilik kita tu dengan siap niat pun sah lah, dia kira sah, sah. Maka kita pilih yang mana kita selesa, silakan. Benarkah wanita perlu gunting rambut? Ambil sedikit rambut dari keseluruhan kepala. Contoh, kanan sikit, kiri sikit, tengah sikit, depan sikit. Tak ada. Tak ada, ambil sikit. Rambut. Rambutnya ada hubungan dengan kepala. Kalau kita ambil tepi ni, kita cukup. Panggil tahlul tak? Haa, bukan lah. Kita ambil bawah dagu. Cik. Tak ada ah. Tak. Bahagian kepala. Tak mana rambut tumbuh. Eh, perempuan tu dia ambil sikit potong. Cukup ah. Lagi kat ni sini sikit. Sini sini sikit, sini sini sikit. Yang ni mungkin betul-betul lah kot. Kita tak perlulah layan. Tak perlu layan pun. Seperti dalam mazhab Syafi'i Ibn Qayyim komen, dia orang kata apa ini ihram wanita di muka. Ibn Qayyim komen dalam Zadul Ma'ad. Ibn Qayyim kata tak ada langsung riwayat macam ni. Wanita tak boleh tutup muka kan kalau dia pakai apa? Nah, dia kena buka kan. Sebab apa ihram wanita di Ibn Qayyim komen dalam Zadul Ma'ad. Dia kata tak ada langsung dari Nabi ni macam mana dia tahu? Jadi macam tu pun kita tak ambil. Tak ambil apa? Tak ambil atibar. Katanya ada riwayat Nabi kata kalau wanita ini, riwayat Abi Dawud, wanita ni dalam ihram kalau dia pakai apa? Ana burdah ni atau dia pakai apa? Sarung tangan, ketika dia niat ihram dia kena tanggalkan. Dan riwayat itu disandarkan pada Abi Dawud. Ibnu Hajar rasanya dia bahas hadis ni. Ibnu Hajar kata para ulama khilaf tentang hadis ni sama ada dia perkataan Nabi ataupun perkataan Ibnu Umar. Ulama khilaf. Dia perkataan Nabi ke perkataan sahabat? Kalau perkataan sahabat dia mauquf. Kalau kita tak ambil atibar pun tak apa. Tapi kalau dia dari Nabi, maka wanita bila dia buat haji dia kena buka lah dia punya. Tapi kerana ulama khilaf. Apa? Wanita ni kena buka tak yang ni? Maka kita tak boleh lah nak apa? Nak kata mesti buka. Walaupun ada mazhab kata kena buka. Tapi kerana hadis itu sendiri dikhilafkan. Maka seperti Ibn Hazmin kata kan, hadis yang suruh apa? Kita tawaf dengan ayat semayang. Hadis tu tak sahih dia kata. Dia sebut dalam Al-Muhalla. Maka Ibn Hazmin kata boleh nak tawaf ni tak ada wuduk. Wuduk diperlukan. Pasal apa kita tawaf dengan wuduk? Pasal lepas tu nak semayang. Pasal tu ambil siap-siap. Tapi dalam mazhab Syafi'i, syarat sah tawaf suci diri, pakaian dan tempat tawaf daripada diri dia kena suci daripada hadas kecil dan besar, pakaian dia suci daripada najis, tempat dia nak tawaf kena suci daripada najis. Itu mazhab Syafi'i. Tapi mazhab lain hanya menyatakan suci daripada hadas besar saja, hadas kecil tak semesti. Tapi sunat-sunat tawaf ulama lain masukkan wuduk. Start tawaf tu biar ada wuduk. Tengah-tengah tawaf batal. Ibn Hazmin kata jazah. Dia kata tak harus, pergilah tawaf. Sekejap lagi kalau nak sembahyang pergilah ambil wuduk. Mungkin nak keluar tu jauh kot. Orang ambil wuduk, jagalah wuduk. Dan mereka juga kata kalau dah wuduk susah nak ambil, tayammum. Dengan kapasiti manusia kan.
Patua-patua lagu ni di Malaysia dia jadi fatwanya asing. Walaupun ada dalam kitab, tapi kerana kita perak sikit, dia jadi iya ke? Iya ke? Wahai duk Penang, jadi orang Melaka. Iya ke? Iya ke? Baik, jemaah lelaki selesai umrah lebih sunat botak kepala terus atau sekadar pendekkan rambut. Sebenarnya dia boleh pilih, ha. Botak tak apa. Botak pula orang pula kata, tapi tak ada rambut langsung. Sedangkan dia juga belajar, kalau tak ada rambut pun boleh lalu pisau tutup kepala. Tak ada masalah pun. Jadi, tapi kalau dia tak botak pun tak apa. Pasal ada kan doa Nabi untuk orangnya botak ada orangnya. Ha, orang yang gunting. Maka dia ambil, dia nak ambil keputusan pendekkan rambut dia dengan gunting masa haji baru dia nak, pun tak salah juga. Kerana masing-masing ada hujah. Semasa melontak bau kiri, ya. Start adik talbiyah start dari start niat sampai ke Mekah nampak Kaabah, masa nak tawaf baru berhenti, masa nak melontak 10 Zulhijjah talbiyah lagi. Betul. Nak pergi melontak 11-12 perlu bertalbiyah dah. Ya, takbir sudah, ha. Pasal itu hari raya. Tak baca apa pun tak apa, sebab masa talbiyah telah pun berakhir. Kekuatan hadis umrah untuk arwah. Umrah untuk arwah. Wallahu ta'ala alam, Allah Maha mengetahui. Yang adanya hadis berkenaan dengan haji, hadis Bukhari. Ada hadis Abdullah bin Abbas. Nabi tanya kat perempuan tu, dia kata ya Rasulullah, mak, seorang riwayat kata bapa, mak, mak aku ya Rasulullah nak pergi haji, dia ada duit semua ni macam mana, dia dah mati. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata hampir haji kat dia, hampir haji kat dia, pergi, eh? Orang panggil badal haji, badal, badal haji. Kita badal tu kita tukar dengan upah haji. Badal apa maksud dia? Kita ambil duit si mati banyak tu, kita gantikan dia buat buat haji. Upah ni apa dia? Kita ambil 1400 ke 1700, kita bagi ke orang, orang tolong pergi buat. Maka hadis tu lebih menepati badal haji. Maksud dia, kalau kita tak ada duit sampai macam tak ada haji 11,000 ke 10,000, kita tak ada duit, maka tak ada kewajipan. Tapi kerana orang kita dah biasa dengan tabiat adat, eh, mati buat haji, walaupun tak ada duit, kumpul-kumpul duit suruh dia pergi buat haji 2,500 ke 1,700. Hak yang macam ni saya suka menyatakan ini lebih lebih tidak mendapati sunnah. Tak usah buatlah. Orang nak buat, orang buatlah, itu hak orang kan. Kita tak usah. Kalau kita nak buat dekat mak ayah kita, tak ganti orang, kita sendiri pergi kumpul duit. Kata mana dapat duit Ustaz? Tak ada kewajipan. Tapi ada orang dia cerdik sikit, dia sampai di Mekah, dia kira kos di Mekah, dia cari pelajar-pelajar, ha, dia kata tu kos lah, kalau 11,000 kos daripada Malaysia ni, saya dah duduk ada di Mekah, dia bagi 1,002 kepada pelajar, dia minta pelajar tu ganti buat kat mak dia. Tetap kita upah orang. Sedangkan hadis itu anak dia sendiri buat bagi untuk dia. Jadi saya selalu katakan ikhwan, pada saya kalau kita buat juga lagu ni, saya kata kita kecoh dengan Tuhan. Jumlah yang wajib Tuhan nak daripada harta kita, kita skip. Dan lebih-lebih saya ada pengalaman, saya tengok orang buat badal haji ni macam mana Ustaz Nan. Dia ambil duit tahun ni, dia buat tahun depan, CJ keluar tahun ni. Wallahi saya tengok depan mata. Maka saya tak percaya langsung. Dia keluar, dia habang sendiri. Dia kata ni semua kita buat tahun depan. Dia habang. Kita buat tahun depan, tapi CJ nak keluar api, ya. Bukan masalah nak berkeluar api, itu berkeluar mai. Bila waris dapat sijil, dia kata apa? Alhamdulillah dapatlah satu haji tahun depan.
Tu diangkat pula jual beli. Pasal apa dia bubuh duit tahun lepas tahun masuk dalam akaun Saudi. Nanti dapatlah Saudi punya interest. Ha. Dia kata apa yang ada dalam tu semua Saudi bagi halal nak dekat saya. Halal dekat dah. Yang ni pun dia gagau, yang tu pun dia gagau. Ya Tuhan, ya Tuhan. Sampai taranilah. Maka saya tidak menggalakkan kita buat upah haji. Kalau nak buat, buatlah cara badal yang ada dalam dalam riwayat. Buat lagu tu dia Pak Amin. Anak dia tak haji lagi. Ya. Bolehkah dia nak buat untuk mak dia? Ya. Ya. Ataupun dia kena buat haji dulu baru dia boleh buat untuk mak dia. Ya. Wallahu taala alam, Allah taala Maha mengetahui. Kebanyakan para ulama kata dia kena buat haji kat dia dulu. Ya. Baru dia buat haji kan? Dia pun juga kata sebelum dia melontak dekat orang lain, dia juga kena melontak dekat diri dia dulu, baru dia boleh tolong melontak dekat orang. Dekat orang. Maka mereka samakan benda tu. Wallahu ta'ala alam, Allah Maha mengetahui. Tapi kalau tengok pada hadis tu, bila perempuan tu kata saya nak buat haji kat mak saya, Nabi tak tanya balik. Hang buat tak lagi? Kalau tengoklah pada hadis tu, Nabi tak tanya balik. Maka tapi kebanyakan para ulama kata biarlah dia selesai untuk dia haji dia baru dia dia buat untuk orang-orang lain eh. Tapi kalau tengok hadis tu tidak ada dialog lagu tu, maka menyebabkan segelintir ulama kata itu bukan syarat, itu bukan, itu bukan syarat. Jadi anak tak haji lagi boleh buat untuk ibu, sebahagian ulama kata. Tapi kebanyakan kata tak boleh. Boleh Pak Amin eh? InsyaAllah. Mana dulu ah? Alah kalau kes macam ni, kalau kes macam ni dia daftar kan? Dia daftar, katalah dia dapat pergi tahun 2060. Untuk dia. Dia dapat pergi. Dia pun duk kakelik-kakelik 2060. Alamak. Silap-silap dia arwah. Dia pun cubalah buat surat apa, dia dapat P awal sikit. Agak-agak bila dia dapat P tu dengan lagi sekali kalau dia apply, dia nanti pergi 2000. Alamak, boleh pergi time tu kan? Dia duk fikir, kalau aku P ni aku buat kat mak aku, maknanya untuk aku ni bila? Tak ada apa? Tak ada chance lah. Maka dia buatlah untuk dia. Sebab yang wajibnya dia buat untuk dia. Dekat mak dia ni dia buat kalau ada kemampuan. Orang yang dah mati bukan wajib. Kecuali si mati tu tinggal duit betul, dia, dia nazar, dia wasiat, barulah. Tapi kalau dia tak tinggal apa? Tak ada apa, bukan kewajiban kita. Ha, dia tak mampu. Macam hadis itu pun dihabak mak dia tinggal semua, boleh tak saya sempurna apa yang tampil ya? So janganlah berat sangat kan bila ada bagi-bagi pesaka tu. Ha, beda-beda duit haji mak je lah, dengan tahun depan nak beli kasut sekolah baru pula warna hitam. Tahun depan nak bajet kasut sekolah warna hitam, dia fikir dia nak bagi 100 pun dia, orang kata Allah 100 yang berkira kat mak lah. Bukan berkira dia lah. Kacau sekolah ni lepas. Kalau begitu, utamalah untuk diri kita. Lepas tu, carilah jalan untuk mak bapak kita yang dah, yang dah tak ada. Gitu. Baik, last kali, sunahkah baju putih untuk wanita? Ya, sebab dalam riwayat Nabi kata, pakaian, Nabi kata pakaian yang baik untuk orang hidup dan orang mati adalah putih. Khairul libas, sebaik-baik pakaian untuk orang hidup dan orang mati adalah putih. Dan mengambil sunnah Nabi sendiri dan para sahabat keluar dengan dengan putih. Tetapi adakah dia syarat? Tak, dia tak syarat, dia afdal. Maka saya ingat sekali saya pergi ke ihram badan saya pakai tu. Celtok tamah no tu. Ada di pinggang, di badan tak ada. Jadi saya ambil itulah selimut. Selimut warna hijau ni.
selimut pi. Dah kebetulan dia dilantik jadi mutawif. Ha, pelik betul ya. Ikut satu rombongan, rombongan Pakistan ni. Kita pun pakai lagu tu, jadi bangla. Kita tawa boleh buat. Jadi bukanlah warna tu di disyarat. Nanti kita akan tengok ada jemaah pakai biru tua. Ada. Pasal depa mana yang depa ada, depa miskin, depa susah, depa pakai. Tapi sebaik-baik warna adalah kalau kumpulan-kumpulan yang darah depa ni, kalau kita terus keluar kuning. Ini kumpulan apa? Darah depa darah kuning. Kita merah kan? Ada dulu adalah, saya ingat tak ada dah grup ni. Dulu depa ada satu kumpulan darah depa biru kalau terus. Lagi satu kumpulan kalau turun hijau. Lain tidak, lain merah betul ni. Depa kerana kita turun keluar hijau, keluar darah warna kuning. So kami nak berihram warna kuning. Boleh ke cak leh? Dari segi fik boleh. Tapi afdal ke tak afdal? Tidak afdal. Tidak afdal. Tapi tak salah. Tapi yang afdalnya adalah warna warna putih. Perempuan nak pakai warna apa pun boleh pakai. Tak ada apa. Boleh. Saya pernah buat lagu tu, tak ada apa. Tak ada masalah apa-apa. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan ke? Ya sahabat. Tadi Pak Haji tu. Ya. Dia dah simpan duit di mana pergi. Ya. Lepas tu kita guna duit bagi pohon pun tak sama dengan hari tadi. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Allah Maha mengetahui. Saya ingat saya Imam Nawawi ada bahas benda ni. Dalam majmu' pun ada, dalam syarah Muslim pun ada. Iaitu kita upah, kita waris, kita cari orang yang kedua, kita upah. Nampaknya dalam perkara ni para ulama membenarkan. Tetapi saya katakan, kalau kita nak upah orang, jangan bagi lari daripada hadis itu. Maknanya, kalau mak kita pergi haji RM15,000, maka jumlah itulah kita hantar kawan untuk pergi haji buat untuk mak kita. Kalau kita skip dengan RM1,700, satu jumlah yang wajib. Jumlah yang wajib. Yang kedua, kita pakai orang. Kita tak buatkan mak kita pakai orang. Hak ni ulama bincang. Tapi akhirnya ulama membenarkan. Kita maksud dia upah ni apa dia? Kita ambil masa orang, kederak dia, kita minta dia tolong buat haji untuk mak kita yang kita tak boleh pi. Tapi cara pi haji tetap menggunakan ni cara ni. Jumlah duit ni. Kalau kita pi dengan tabung haji, kita daftar-daftar mak kita mati. Tabung haji kata nak hantar siapa? Kita hantar orang ni. Maknanya jumlah tu tak hilang. Dia pergi dengan tabung haji, jumlah tu dia balik, dia buat haji. Okey, boleh. Kalau swasta, swasta ambil belah-belah ribu. Belah-belah ribu juga. Hantar kawan tu pi. Bukan kita pasin duit, suruh mereka ni pergi cari orang kita, muka pun kita tak kenal. Mereka pergi cari di Mekah, bayar kat mereka tu RM500, mereka ni ambil RM1,000. Lepas tu dia buat, lepas tu bagi sijil kat kita. Cara lagu ni jangan. Saya rasa jalan tu tidak berapa bagus. Buat cara yang kedua. Jumlah duit yang sama yang wajib atas kita. Jangan skip. Yang tu jangan skip. Kalau boleh buat lagu tu, alhamdulillah buat. Boleh nah? Kalau tak mampu, tak wajib. Ya, Captain. Apakah ibadat ataupun perkara yang kita patut tunjukkan sebelum haji dan selepas kita dah selesai ibadat? Wallahu ta'ala alam. Allah ta'ala yang maha mengetahui. Ini saya kata pada pandangan saya sajalah. Pada pandangan saya, satu, orang yang nak pergi haji ni, dia pertama sekali dia kena ada satu apa, israh li sadri. Dada dia ni kena betul-betul rasa lapang, seronok dengan manasik dia nak buat. Dia jangan bagi nampak ketat dada, bagi nampak suasananya sangat enjoy. Tak ada. Sebenarnya tak ada apa pun. Bagi nampak senang, mudahnya kita buat haji.
So kita jangan gempak dah silap ni dam, silap tu dam, silap ni dam. Tak ada. Dia orang jelutong Pak Amin. Memang hari-hari duk mendam dengan kena dam. Tak payah duk beritahu dam-dam kat dia. Dan kita beritahu seperti hadis Ibn Abbas. Ada dalam hadis 40. Bila kawan tu tersalah, tersilap, terpaksa, dimaafkan oleh Tuhan. Pertama kali kita pergi haji kan dengan panel, kita dalam ihram, kita turun-turun airport, kita ambil kain, kita tutup bala. Dia automatik. Panas. Mencucur dekat 50. Panas. First time pula pergi. Kita pula tengok dari belakang, kita dah tepuk tangan. Kambing, Alhamdulillah, kambing. Kita pergi abang sahabat, entah dalam ihram, tak boleh tutup kepala. Astaghfirullahalazim. Ada tak satu orang kita pergi tegur lagu tu first time, dia kata aku punya suka kepala aku, kambing aku, Alhamdulillah bang. Kalau dia jawab lagu tu, confirm memang dia kena dam. Pasal dia engkar. Tapi bila dia tolak balik kepala dia, lepas tu dia buat muka cemas dia. Astaghfirullah, ya Allah, saya kena dam ke dam? Kalau kita saja nak uji dia, kita kata kena dam, muka dia seronok ke tak seronok? Kata Tuhan, kena dam seekor kambing. Alhamdulillah, inilah yang saya nanti-nantikan sujud syukur. Dia ni memang ada masalah. Bila habak-habak dam, dia nampak 350. Besar kat dia. Ya Allah. Dengan muka well pay, dia tiba macam vitamin tak cukup. Keluar 350 tu, dia boleh demam 7 hari. Dia tak seronok. Bagilah khabar gembira kat dia. Sahabat, entah tak sengaja. Tak sengaja tak apa, first time. Tapi bila tak sengaja pun, kesalahan tu diulang, direpeat dan direpeat, barulah layak kita, kita confirmkan. Kata sahabat, bayarlah dam. Bayarlah dam. Ataupun tak boleh dam, pidiah lah. Bagilah orang susah makan, tak mana-mana. Tak boleh, puasa lah. Beritahu kat dia. Begitu lebih mudah. Kemudian memang saya pun rasa betul, orang yang nak pergi haji ni, ialah duit dia tu. Memang dia kena jaga sumber. Bukan pasal apa, bukan pasal orang nak bagi ugut pada kita, saat gipi tak nampak Kaabah lah. Dah, bukan pasal tu. Pasal kita tak akan rasa, jiwa kita ni tak rasa kebaikan bila kita bawa duit yang bukan daripada yang Allah nak. Kita boleh pergi, tapi kita tak ada kontak. Orang kata saat gipi tak nampak Kaabah kan, Abu Jahal nampak Kaabah, khianat kat Nabi lagi, nampak Kaabah. Kita ni nama apa, Pak Abu apa, tiba-tiba Kaabah tak nampak. Memang katrak lah, pergi operation lah. Tak nampak Kaabah, jangan main-main. Dulu ada cerita, Pak Lu ingat tak cerita monyet ke bro, dengan kapal layar. Dia pergi ambil duit kawan je susu pergi haji kan. Ha, lari pergi naik ke tebak layang tu. Beruk ni, pandai beruk ni mengaji fik. Dia seluk pertama buat ada layak. Seluk yang kedua dia pulang balik. Seluk ketiga buat ada layak. Seluk keempat, duit. Kawan ni, menangis. Pergi carilah mutawih dalam kapal tu. Kata buat beruk ni buat saya lagu ni. Dah dia beruk buat lagu ni pula kat saya. Mutawih ni tafsir. Hang ni sebelum pergi haji kerja apa? Dia kata jual susu. Hang buat ayak tak? Kata bubur, ha, itulah beruk didik lah. Yang duit susu, hasil ayak masuk ke lep. Yang betul punya bawa pergi Mekah. Ni bukan hadis. Ha? Abu Jahal pergi Mekah pun dengan duit haram juga. Kan? Ha. Tak ada apa? Orang makan rasuah pergi Mekah ni, dia escort lagi. Makan rasuah. Ha? Boleh masuk dalam Kaabah lagi. Tengkat gambar. Tengkat gambar pun pandai tambah. Rasuah takkan duit makruh kot. Jahat-jahat. Tambah harap-harap kita pergi. Dia tipu duit abang dia. Abang dia mati, dia tipu kakak dia. Tukar sign semua. Dia dapat serongkul. Alhamdulillah, dia tak nak buat umrah. Nampak Kaabah semua. Boleh menega apa lagi. Tak ada apa. Pembalasan dia di hari akhirat. Tapi masalah duit ni, dia masalah apa? Jiwa kita terputus kontak. Dulu-dulu saya ada pengalaman dengan Pak Long. Elok-elok kita sampai di Mekah kan, tawar-tawar terus nak balik. Pak Long ingat lagi? Nak balik terus. Jangan siapa halang saya.
Ustaz pun jangan halang, saya nak balik. Dan dia balik semua. Dia beli tiket baru, dia balik. Wahai tu hari-hari pertama sampai Mekah. Kami pergi Madinah, masuk Mekah, masuk-masuk Mekah tengah hari, tawaf, sa'i, umrah, tahlul, naik ke hotel, makan tengah hari kan. Makan-makan tengah hari tu dia kata, saya nak balik hari ni juga. Alamak. Dia kata, mai buat apa? Saya mai nak umrah kan. Dah dapat umrah buat apa? Tunggu lama-lama. Balik kan. Dia tak tanya Pak Long. Pak Long buat dah, saya buat dah. Tak apa nak buat apa kan, dia nak balik, yang melingkup pergi kan. Pasal apa? Tak ada. Tak ada hubungan lah. Tak ada hubungan lah. Yang pergi cari toyol pun duduk lama sikit. Dia nak balik. Nak kata apa kan dia? Apa? Kita bila pergi sana, saya sendiri tak akan pernah menjadi penasihat pada siapa-siapa. Dia kata nak balik, balik. Nak duduk, kita doakan dia duduk. Tak ada lah, ya Allah, pulihkanlah hati dia, bagilah dia duduk lama. Tama-tama, buang masa. Dia tak ada hati dengan Tuhan. Dia tak ada hati. Buat apa kita nak doakan dia? Ya Allah, bagilah dia mah. Dia tak mah. Dia nak balik. Ada orang pergi tawah duit. Balik buat ibu duit. Tak tahu lah siapa jampi kat dia. Bawa duit segenggam macam mana ke supaya pergi tawaf. Balik nak buat ibu duit. Pergi. Dan dia tu kata tak boleh lebih pada 3 hari. Memang dia lupa ah. Ha? Kata kapal tak ada. Tak mana boleh kapal tak ada. Balik kapal udara tak ada, saya balik kapal selam. Dahsyat. Abah kata kapal balik saja dok ada dekat 4000. Peduli abang 4000. Pasal apa dia nak dapat 10,000. Balik eh. Balik-balik sampai airport. Di mana dia balik, terus pergi ke rumah orang yang jampi nak buat tu ibu duit. Lah ni ada mana? Hospital gila. Tengok, Tuhan punya urusan. Satu hakikat, jadi depan mata. Lama tak dengar cerita. Kata kenal dah sahabat kita. Kenal tu dah lah, tapi saya tahu apa cerita lah ni, tak tahu cerita. Oh, cakap sorang-sorang. Alamak, cakap sorang-sorang. Dah, mana boleh cakap sorang-sorang. Dia cakap dengan orang lain, kita tak nampak. Tapi hukum kita, apa dia? Duduk dalam tu. Tim nyanyi. Ya. Baju baru ku cuci, ku rendam setiap hari. Tanya Pak Long. Dia menyanyi depan Pak Long. Saya baca dua rangkap, Pak Long boleh perhabis rangkap berikutnya. Dah siap ambil, gila-gila pun pandai menyanyi. Sorok sedap macam Jamal Abdillah. Jamal menang sikit aja daripada apa? Apa Hanif? Najib Hanif. Tahun berapa? Zaman Taufik apa? Taufik apa tu yang jadi pengurusi RTM dulu? Taufik Latif. Okay. Jamal bubur lagu Senandung Malam apa man? Najib Anik kena dengan suara Jamal hingga menyanyi ceri mata hitam, hingga menyanyi ceri mata hitam. Itu ada dia punya hikmah. Berapa hitam? Satu lagu menyanyi. Tarik itu Senandung Malam. Siapa punya lagu buat mi Senandung Malam? Ha? Lagu siapa belum? Alikin. Jamal bagi. Najib Anik kena corner tu. Jamal jadi juara. Tak kala Najib ni orang Penang. Jamal pun kerap main Penang juga ayat hitam. Time dia buat dulu. Suara dia Allah bagi suara mah. Ada orang suara lagu tu kelebihan. Jadi kita macam tu lah ikhwan. Jaga semangat kita, duit kita. Dan saya ingat ada satu hadis yang dhaif riwayat pada Jabir. Hadis ni diriwayatkan oleh Abi Daud. Hadis ni ada yang dhaif. Bila Nabi sebut tentang haji mabrur, tapi Imam Ghazali berkenan, hadis ini riwayat pada Ibnu Majah. Imam Ghazali dia berkenan hadis ini, dia bubuh hadis ini dalam Ihya. Lepas tu dia kata sepatah, dia kata isnaduhu layyin. Dia kata hadis ini sanad dia layyin, lembut. Ulama hadis kalau dia kata layyin tu dia merujuk kepada dhaif. Tapi Imam Ghazali seolah-olah pada dia
hadis ni tak tak jatuh dhaif. Dia kata isnaduhu lain. Al-Iraqi Zainuddin Al-Iraqi masa dia tahqiq hadis ni pun dia kata lagu tu isnaduhu lain. Tapi perkataan lain ni lebih kepada dhaif. Bila Jabir tanya Nabi, apa makna al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah? Masa tafsir hadis ni dalam riwayat dhaif ni Nabi jawab. Nabi kata maksudnya ialah haji mabrur balasan dari syurga, maksudnya ialah Nabi kata tibul kalam wa at'imut ta'am. Lama kita buat haji, Nabi kata cakap bagi baik dan mau kongsi makan dengan orang. Nabi kata kau akan dapat haji mabrur yang balasan dia adalah syurga. Tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kita hanya mengambil i'tibar secara zahir, iaitu inilah persiapan-persiapan yang kita kena buat sebelum daripada haji. Get ready benar ni, habis daripada haji suka tolong orang, cakap bagi baik. Dan bila ditanya Nabi kan, apa yang banyak memasukkan orang dalam syurga, Nabi jawab apa? Dua, akhlak yang baik dan taqwa Allah. Kan? Apa yang banyak memasukkan orang dalam neraka pun Nabi jawab dua. Nabi kata mulut dan kemaluan. Maka Nabi kata innakum la tas'aunan nas bi amwalikum. Kamu tak akan berjaya buat orang senyum dengan harta kamu. Tetapi kamu akan berjaya buat orang senyum dengan akhlak yang ada pada diri kamu. Jadi pakej ini kita bubuh dalam dada kita awal-awal sebelum kita pi Mekah. Habis kita buat haji pun kita banyak-banyak berdoa supaya Allah terima haji kita. Dan yang ni jangan buat, tolonglah orang. Pasal apa? Macam kata tadi kan, kita pelik sikit daripada orang, kita nanti kena haria. Bukan kata haria, dia renyak terus. So apa, di muka ni kena ada bastul wajhi, apa, senyum. Senyum nak buat apa? Itu kata bab tengkap. Hang seorang pandai, hang seorang sunnah, habis kami ni semua main apa? Ada, tak payah ke? Tampak bau dia, dia pergi kena aiskrim. Berapa nak buat musuh? Kita sebilik dengan dia kan, kita nak kenal dia dan kita nak dia faham apa kita dah belajar. So kita kena sabar, senyum aja. Tanya pakcik Ano, saya duduk makan dengan pakcik orang ni, dia tu kata kat saya, you punya muka macam muka Ustaz Ali Hassan tau. Tengah duduk makan pakcik Ano ada. Saya dah tengok pakcik Ano ni nak kena cari jalan nak cunggit ni. Dia kata, saya biasa pergi tu, Perai tu ada satu Dewan Syafi'i. Dia kata, Mat. Tapi lama dia kata. Dia duk mengajar apa, saya pergi. Tapi dia ni pelik sikit. Tapi you punya muka saling tak tumpah. Saya punya duk ingat dia pun katerak macam aku juga apa. Saling tak tumpah. Tapi dia ni pelik sikit. Dia pun ulama-ulama semua tak mahu. Dia pun Quran dan Sunnah je. Depa ni apa tau? Depa ni orang panggil depa ni Wahabi. Terus saya kata kat pak cik, saya belah dulu pak cik. Saya pergi diharap saya dengan mangkuk ni, tak ada jalan. Ana buat macam mana? Dia pergi dia. Saya pun dah start kita balik, baru pak cik ni pun habar. Bukan macam dia lah tu. Dia lah tu duduk depan hang. Dia duduk bayang kita ni apa syarik makan dengan geng pok-pok nak masjid. Ada duduk bayang kan? Ha, kita dia kata, semua ni main kan Mercedes? Semua nak Mercedes, Volvo. Setiap puzi saja. Ah, bukan kereta biasa. Kan? Pak Long. Oh. Kan? Semua kereta. Ah, dahsyat-dahsyat Abang Mik. Dia duduk bayang lagu tu. Dah, bukan lagu tu. Jadi macam tu manusia. Kita hati-hati ya. Kita bila berkenalan dengan orang. Tapi Rahmat Sami kata apa? Bila dia duduk bincang dengan Dr. Mazhar, dia baru dapat merasakan Islamic scholar tu macam mana. Aura. Sebab sebagai orang kapiak dia duduk bayang kata, bila sebut apa? Memang kita tertonjol lagu tu kan? Bila sebut ustaz-ustaz pakai ada cara, duduk ada cara, cakap pun tangan gulung biji tasbih. Balik ni cincin, tangan pun jadi berat dengan cincin. Kalau cakap pun yang tu macam ni, macam tu, macam ni kan. Tapi bila duduk bincang 45 minit dengan Dr. Mazhar, dia rasa
perbincangan itu satu kemenangan. Ini saya tengok TV lah, yang tadi lepas dia keluar bincang tu, TV dia tunjuk kan. Dia kata dia duduk bincang, dia rasa satu kemenangan besar lah. Betapa dia kata dalam Islam ni ada ruang perbincangan. Tengok ikhwan, bila kita campur, kita bercakap, baru orang, baru orang tahu kita siapa. Baru orang tahu kita sombong, kita sombong ke kita tak sombong ke. Dia kata jangan duk campur sangat. Dr. Mazhar ni, dia ni siru. Siru. Kan? Saya pergi IQ, dia buat bubuk durian, makan dengan dia semah habis 4 pagi. Ha, nak semah sangat. Dia letak bubuk durian tu, bubuk kacang durian dia letak. Habis-habis kuliah, dia panggil tu, dia kami saya pergi, duduk semah. Semah sampai mata dia merah. Bukan pasal membela. Dah, mengantuk. 4 pagi. Macam mana kata orang ni sombong? Campur lah. Memang kadang orang tu nampak dia punya apa? Ha, tanjak tu tak tanjak? Nampak dia punya style. Ha, style kan? Orang Tanjung terjemah benda tu siru lah. Macamnya siru kan? Macam Ustaz lah kan? Macamnya siru dia timan. Dia ada juga siru dia tu. Tapi yang cembur dengan dia tengok. Saya duduk dengan dia di Iraq. Lepas Isya mengaji matan apa nama matan matan syarah matan Jurmiyah nak i'rab dengan nahwu sharaf dengan nahwu kan nak i'rab mengaji dia kata apalah punya otak ajak hang ni punya susah berhenti sat pukul 2 pagi buat apa maggi 2 pagi dia turun dia masak maggi kita kenallah dia kita duduk dengan dia kita tumpah rumah dia, kita makan di rumah dia. Pernah sejuk, tidur sekali dengan dia. Pakai satu selimut, tapi tak buat apa-apa. Lepas ni tidur aja. Dia tak tu lah, kenai. Jadi bila orang nak berkata dia siru, tanjak kan? Lani pula naik apa? Vampire. Kan? Ha, dulu naik motor biasa aja 70 Pak Mik. Naik motor orang panggil dia assalamualaikum. Dia kali-kali dia jawab, dia terbalik perbu. Tanya dia. Saya naik motor dengan dia pergi balik pulau. Sampai kona balik pulau tu, saya tak reti bawa motor. Saya tukar gear sebab long. Saya pusing minyak. Naik tayar saya tu. Dua-dua pakai serban. Hari ni dia naik vampire. Kan dia tak mau pertun-pertun dia tak mau dia kata buka aku punya rating buka aku punya rate ha punya rate dia kata siru lah tu tapi siru dia tu siru yang ada makna kan dalam siru pun dia menghantar juga judul 5 dia menghantar dia kata aku tak lupa kan dia menghantar judul 5 menghantar madu dia kata aku tak mau nak murid aku mata satu aku mau mata dua. Tapi bila kita campur, kita kenal. Kenal lah, bukan kata macam Pakcik Anwar. Daripada jauh memang nampak siru. Bukan kata siru, siru mak abad. Tapi bila kita campur, keluarlah yang kita tak tahu. Dia keluar semua. Jiwa tu dia keluar. Jadi macam tu lah manusia ni. Kita sabar bila saat duduk lepas di bilik tu, sabar. Dia nak pakai ubat gigi kita, dia pakai. Dia tak pakai pun dia kata sabilillah pakai halal kalah semua ni adik-beradik kita supaya Allah bagi keberkatan kepada kita bagi yang nak menunaikan ibadah haji saya doakan Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur Allah bagi haji yang diterima sa'i yang diterima tawaf yang diterima dan Allah bagi perniagaan yang sangat menguntungkan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.